FFD 2020 untuk pertama kalinya diadakan secara daring atau online. Lalu bagaimana caranya mengakses film dokumenter di FFD 2020? Pertama kali buka website ffd.or.id. Selanjutnya pada beranda web klik menu di bagian kanan atas lalu pilih FFD 2020. Lalu pilih program yang ingin kamu akses. Bisa memilih film yang ingin kamu tonton, loh. Namun, pastikan terlebih dahulu kuota internetmu cukup, ya. Selanjutnya, kamu akan memasuki halaman ruang putar online. Di sana, kamu bisa memilih untuk menonton trailer dahulu, atau langsung menonton filmnya dengan cara klik "Unlock for Free". Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk membuat akun sebelum menonton. Daftarkan emailmu. Login menggunakan akun Facebookmu ya. Setelah mendaftar, kamu akan diantar kembali ke halaman depan sebelum menonton. Jangan lupa untuk cek terlebih dahulu batas waktu mengakses film di bagian deskripsi ya. Selanjutnya kamu bisa klik tombol Watch Now untuk menonton. Sekarang kamu bisa menonton film secara gratis. Selamat menonton Festival Film Dokumenter 2020. 나, <놀람> <놀람> 영화가 상영되던 그시아 나는 집에서 아 Hey. 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 大吧 Selamat malam, selamat datang di Festival Film Dokumenter 2020 dan izinkan saya e, berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta atas kerjasamanya dan juga kerjasama dari Padepokan Bagong Sudiarjo, Kedai Kebun Forum, dan Sinema Poetika yang memungkinkan acara ini tentu bisa berlangsung dengan baik. Dan malam ini adalah sesi kelima doktok dengan konsep public lecture dan kami berharap kuliah umum ini dapat membangun ruang pembahasan dokumenter secara spesifik. Dan public lecture ini akan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kami juga mengajak teman-teman disabilitas untuk bisa menikmati dan mengikuti sesi ini dengan fasilitas sign language interpreter. Dan malam ini kita dibantu oleh Mbak Mada dan Mbak Yanda dan saya perlu mengingatkan untuk para audiens kalau ingin bertanya di bagian bawah e, Zoom webinar Anda itu ada tombol Q&A yang itu bisa diklik terus kemudian e, mengajukan pertanyaannya lewat situ. Kita senang kalau ada namanya jadi kita bisa sebut nanti waktu-waktu sesi tanya jawab. Dan kali ini kita akan membahas e, lanskap dokumenter Indonesia mulai dari lintasan historisnya, geliat komunitas perfilmannya, aktivitas festivalnya dan ragam sinematik hingga sampai uh, dampak. Dampak film dokumenter terhadap perubahan sosial. Nah, kita pun mengundang seorang pembicara, Budi Irawanto untuk menanggapi isu pandemi dan film dokumenter. Malam ini uh, Mas Budi Irawanto yang tadi saya sebutkan meng, kita undang untuk bisa berbagi hasil penelitian dari buku yang sedang disusunnya. Dan kami juga mengundang Lulu Ratna untuk memandu acara ini. Sebelumnya, saya bacakan bio singkat mereka berdua terlebih dahulu, ya. Halo semuanya, ini adalah Mas Budi Rawanto, PhD, adalah seorang pengajar pada Departemen Ilmu Komunikasi VisiPol UGM dan Program Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana UGM. Beliau menyelesaikan studi S3-nya di National University of Singapore dan pernah menjadi visiting fellow atau peneliti tamu di ISEAS Yusuf Ishak Institute Singapura. Ia juga merupakan presiden Jogja Netpak Asian Film Festival (JAF), sebuah festival film Asia terbesar di Indonesia. Dan chapter-nya tentang film perang, militer, dan propaganda di Indonesia baru terbit dalam bunga rampai *Stories so, Asia on Screen* oleh Amsterdam University. Per, pers dan Lulu Ratna, halo Mbak Lulu, adalah seorang uh, lulusan antropologi UI dan sekolah pasca sarjana IKJ. Ia juga uh, salah seorang short film antusias. Ia merupakan salah seorang pendiri organisasi Bumbu, organisasi yang um, bertujuan mempromosikan dan mendistribusikan film pendek dari Indonesia. Dan Mbak Lulu juga bekerja di Doknet Stories Asia untuk mempromosikan documentary filmmaking di sekitar Asia Tenggara, dan memberikan workshop festival film bersama Kofi atau Coordination for Film Festival in Indonesia. Dan ia pernah bekerja serta menjadi juri di beberapa festival film dalam dan luar negeri, dan sekarang ia be mengajar di Prodi Studi Film, Program Studi Film, Universitas Multimedia Nusantara. Halo semuanya, Mas Budi dan Mbak Lulu, semoga kabarnya sehat-sehat ya. Dan uh, diskusi ini akan dipandu sepenuhnya oleh Mbak Lulu, uh, saya berikan waktu dan ruang public lecture ini kepada Mbak Lulu, silakan. Unmute, kebiasaan. Uh, selamat malam, maaf tadi unmute, uh, belum di unmute. Uh, kita akan memulai uh, public lecture ini langsung dengan uh, presentasi dari Mas Budi terhadap uh, materi lanskap kontemporer dokumenter Indonesia. Silakan, Mas Budi, mungkin di share screen dari pihak panitia yang akan share screen. Mas Budi juga, tolong ya, jangan lupa unmute. <laughs> Lupa unmute. Jadi eh, terima kasih eh, pada Festival film dokumenter FFD. Eh, selamat malam eh, semua yang ada di room ini di acara public lecture malam ini yang diselenggarakan oleh FFD. Eh, juga terima kasih sudah mengundang saya ya untuk berbagi eh, sebagian dari isi buku yang saya tulis. Ya. Jadi buku ini jadi presentasi malam ini, ini semacam apa ya teaser <laughs> karena uh, isi lengkap detailnya nanti akan ada di uh, buku yang sedang saya kebut untuk bisa selesai ya di bulan ini gitu. Uh, ini sebenarnya juga apa uh, salah satu proyek penulisan buku uh, yang apa uh, yang lain juga saya sedang menulis belum selesai juga uh, film pendek ya nanti setelah ini mungkin saya akan banyak <laughs> Bapak. mungkin nggak tahu di loncengnya di bumbu ada di mana <laughs> itu juga sudah sekitar mungkin 70 persen ya sudah saya selesaikan tapi belum belum tuntas nah malam ini mungkin bukan hanya saya akan membeli semacam lecture gitu ya atau ceramah tapi juga nantinya saya harap banyak masukan juga dari teman-teman atau mungkin ada kritik juga atau saran itu saya sangat berterima kasih itu baik untuk mempercepat kita bisa mohon bisa di share ya slide nya ya judul public lecture malam ini adalah landscape kontemporer dokumenter Indonesia mungkin agak sedikit berburu itu mungkin karena formatnya PDF ya jadi agak sedikit mengalami penurunan next ya ini pokok bahasanya jadi nanti saya akan mulai dengan pengantar singkat setelah itu saya mencoba me membingkai mengapa saya menggunakan terminologi atau istilah lanskap kemudian saya akan masuk ke komunitas film kemudian festival film ragam sinematik dan terakhir seperti tadi dipaparkan tadi oleh Mbak Anggi di awal ya saya juga akan menyumbung bagaimana posisi film dokumenter di era pandemi ini next oke okay. uh, sebenarnya apa yang mendorong saya untuk menulis uh, terutama memulai dari riset dan kemudian menulis adalah saya melihat film dokumenter Indonesia ini masih sangat terbuka ruang yang luas untuk dieksplorasi ya baik lewat kajian maupun lewat riset mengingat kita melihat film dokumenter ini terus bertumbuh dengan keragaman bentuk ya dan pendekatannya nanti akan saya tuliskan mengenai hal itu nah di sisi yang lain kita masih melihat terbatasnya dokumentasi atau pencatatan tentang perkembangan film dokumenter di Indonesia dan ini menyebabkan agak sulit sebenarnya bagi kita untuk bisa menakar sejauh mana gitu capaian atau kemajuan dalam film dokumenter. Jadi uh, moga-moga buku yang sedang saya rencanakan tulis ini itu bisa untuk menjadi ya kalau bisa diperlakukan semacam kaleidoskop ya karena ada ada satu bab yang saya bicara lintasan historis uh, film dokumenter. Harus saya akui. Sumber-sumbernya uh, tidak mudah ya untuk menemukan sumber yang lengkap tentang itu. Kendati film dokumenter masih berada di luar sirkuit bioskop komersial, ya kita tahu ada beberapa film dokumenter juga yang diputar di bioskop ya. Ada jalanan yang lumayan mendapat apa, uh, penonton gitu, kan kemudian uh, ada juga dulu filmnya Mas uh, Almarhum Mas Tino Sarunggalu gitu ya, Student uh, Movement, kemudian uh, apalagi ya ada beberapa eh, ini apa banda ya itu juga eh, diputar juga ya meskipun sebenarnya tentu sangat jauh dibandingkan dengan film eh, cerita kalau kita lihat dari ukuran jumlah penontonnya eh, selama ini beberapa eh, diputar di televisi sebagai salah satu platform untuk eh, pemutaran atau juga ada beberapa yang menggunakan platform digital gitu ya. Terutama ada beberapa yang sudah diunggah ke platform YouTube misalnya. Nah, kendati masih terbatas di bioskop, pemutaran di komunitas, forum-forum apresiasi dan festival sebenarnya telah ikut merawat dan menghidupkan kultur film dokumenter di Indonesia selama ini. Bahkan di tengah pandemi pun produksi film dokumenter ini tidak berhenti. Next Ya, kenapa saya menggunakan kata landscape di sini? Karena landscape bagi saya adalah semacam ruang hidup atau sphere of life yang memiliki beragam unsur atau anasir yang saling bertautan ya. Komunitas, ada festival, dan kemudian apa? berbagai ragam sinematik ada di sana. Nah, di sini saya melihat bahwa semua elemen-elemen atau unsur itu sebenarnya saling mempengaruhi atau berkaitan satu dengan uh, yang lain. Jadi kita harus melihatnya sebagai sebuah keutuhan di sini. Nah, dalam lanskap juga ada dimensi kesejarahan, sekaligus proses transformasi. Jadi kita nggak bisa meletakkan lanskap itu dalam semata-mata dalam satu apa uh, momen yang seakan-akan tidak mengalami uh, perubahan. Ya. Jadi menurut saya uh, <tuh> ada Selalu ada proses perubahan dan kondisi yang terus berubah, dan antara lain juga konteks sosial politik itu mempengaruhi, maupun juga teknologi, terutama teknologi digital ini, banyak mengubah bagaimana praktek produksi, termasuk juga praktek konsumsi. Dan tentu saja, yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen politik atau komitmen sosial dari sang pembuat film itu sendiri. Jadi, ada dimensi yang bersifat struktural makro tapi juga di apa ada dari pembuat film itu sendiri ya ada agensi, kalau pakai istilah-istilah akademis gitu ya yang dari pembuat film next nah saya mulai akan masuk ke komunitas film ini sendiri sebenarnya ini belum semuanya bisa saya masukkan ya di di sini gitu karena keterbatasan waktu dan dan ruang uh, yang jelas komunitas ini tumbuh uh, setelah reformasi di mana ada keterbukaan politik dan dari sana kita bisa melihat bagaimana uh, tumbuh kelompok-kelompok atau komunitas yang saya melihatnya sebagai sebuah kolektif. Jadi uh, yang memiliki komitmen dan juga uh, visi, ya ini kok agak berhenti kan videonya ya, visi untuk memajukan film dokumenter. Halo kok. berhenti ya. Silakan lanjut aja Mas, nggak apa-apa. Memang terlambat visualnya Halo. dibanding suaranya. Silakan Mas. lag ya berhenti Ya langsung, aja. langsung aja Mas, teruskan. Oke, okay. aman, oke. Okay. <laughs> Jadi. Komunitas itu sebenarnya sangat-sangat beragam dan kita tidak bisa melihat semata-mata komunitas itu sebagai satu apa ya yang yang informal, gitu. tetapi sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya sudah memformalkan entah itu sebagai dalam bentuk yayasan atau juga dalam bentuk perusahaan gitu ya. Sebagian komunitas itu ada yang tumbuh secara organik ya dari proses memproduksi film pendek gitu, mulai misalnya yang dilakukan oleh komunitas sangkan paran yang ada di Cilacap atau Cinema lovers community yang ada di Purbalingga ya. Juga kegiatan apresiasi film ya. Seperti godong gedang yang ada di Banjarnegara. Atau juga terinspirasi oleh uh, apa? Ketika para aktivisnya itu mengikuti workshop film uh, dokumenter ya setelah mereka atau memenangkan dalam pitching dan kemudian mereka oh no sepertinya ada masalah ya dengan jaringan Mas Budi mungkin panitia bisa mencoba hmm. berkontak ya sudah tersambung lagi <laughs> tersambung lagi oke okay, silakan dilanjutkan Mas Budi Oke. Okay. <laughs> Maaf ya. Uh, mungkin bisa sebelum ini balik lagi ya PowerPoint-nya. Mundur dulu agak kurang kurang jelas ya di tempat saya ini ya. Uh, jadi komunitas film itu tadi kelahirannya bisa uh, beragam ya, mulai uh, dari tumbuh organik, dari masa apa kelompok yang kadang kala juga penerusan dari kegiatan di kemahasiswaan juga ya, mereka itu sebagian. Nah yang saya teliti ini, saya melihat ada dalam kategori, kalau kita boleh kategorikan, mereka yang tumbuh organik dan memproduksi film seperti Cinema Lasos Community di Purbalingga atau kemudian Sanganparan Paran yang ada di Cilacap. Ada juga yang tumbuh dari apresiasi film pendek seperti Godong Gedang di Banjarnegara terus kemudian atau juga ya komunitas gedung ya saya lupa di situ harusnya masuk ya gedung yang ada di komunitas gedung kebumen. Eh, di kebumen di kebumen ya terus eh, juga sebenarnya mereka tumbuh dari setelah mengikuti atau usai mengikuti eh, ini ya mengikuti eh, workshop tentang eh, film dokumenter ya yang disinggalkan oleh Ikel ya Eagle Award ya, seperti Aceh Dokumenteri, kemudian Sumbawa Cinema Society di Sumbawa, Paleodoc uh, uh, ada di Ambon. Nah, ada juga yang mereka uh, tumbuh dari uh, festival, tapi kemudian berdiri secara mandiri ya. Uh, apa? itu yang disebut dengan komunitas uh, ini apa uh, komunitas oke okay. uh, it, uh, itu yang disebut dengan komunitas uh, indok gitu ya yang mereka uh, menjadi apa sekarang sebenarnya menjadi uh, meneruskan dari apa uh, ruang uh, mana memfasilitasi pendanaan uh, film jadi uh, Komunitas ini juga tidak hanya berhenti menjadi ruang tumbuh kreatif, tapi juga menjadi sumber kelahiran festival film. Misalnya, Aceh dokumenter kemudian yang melahirkan Aceh Film Festival, kemudian sinema Labers Community, yang melahirkan Festival Film Purbalingga. Dan di sini, mereka terlibat dalam mendorong produksi film di daerah. Meskipun berbentuk perusahaan, misalnya saya melihat watchdog saya masukkan di sini sebagai bagian dari komunitas karena dia memiliki komitmen untuk mendorong perubahan dengan produksi yang sebut sebagai dokumenter advokasi dan pemutaran lewat layar tancap gitu. Nah next bisa Nah festival film nah mari kita masuk ke festival film festival film dokumenter tak hanya menjadi uh, ruang uh, perjumpaan antara apa pembuat film uh, dan penonton ya tapi juga dalam konteks film dokumenter dia menjadi posisi memiliki posisi yang strategis sebagai medium diseminasi gagasan atau isu sosial politik yang diusung oleh film dokumenter nah sebagian uh, festival itu memang menggunakan uh, nama yang eksplisit menyebut dokumenter ya seperti festival film dokumenter atau FFD, kemudian uh, Denpasar Documentary uh, Film Festival atau uh, DDFF. Dulu namanya Denpasar Film Festival tidak ada dokumenter ya, tapi tahun 2019 ya mulai tahun lalu itu mereka mulai benar-benar apa fokus dan mengeksplisitkan namanya menjadi uh, dokumenter ada dokumenter di situ. Kemudian uh, apa uh, Archipel, eh, Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival, itu juga eh, memasukkan kata eh, dokumenter eh, di sana. Nah, meskipun tidak menyebut nama dokumenter, seperti Festival Film Purbalingga dan Aceh Film Festival, mereka memberi ruang penting ya eh, bagi film dokumenter, terutama Aceh Film Festival atau AFF ini tumbuh dari eh, dokumen Aceh eh, dokumenter. Ya. Jadi, mereka memang memutar film yang bukan dokumenter, tetapi eh, di situ tetap dokumenter dianggap eh, menjadi bagian yang eh, penting di dalam eh, festival itu. Nah, sebenarnya bagaimana posisi festival film itu di daerah? Kalau saya melihat bahwa selain bahwa eh, festival ini eh, bisa melahirkan apa atau menstimulasi iklim produksi eh, film dokumenter di daerah juga membantu untuk menjamin terjadi proses regenerasi ya pembuat film yang ada di daerah. Sementara kalau kita lihat kayak Archival Film Festival itu dia menjadi platform penting untuk melihat sejauh mana eksperimentasi lewat medium dan bahasa film dilakukan di Indonesia. Next. Ya, yeah. Saya akan mulai masuk ke ragam sinematik ya. Kalau kita lihat bahwa ada sejarah yang cukup panjang ya film dokumenter itu mulai di mulai dari era kolonial penjajahan Jepang yang kita tahu bahwa uh, film diposisikan sebagai film dokumenter ya sebagai medium uh, propaganda yang ini sebenarnya juga uh, ketika sampai uh, orde baru atau di awal awal uh, kemerdekaan ya pasca revolusi itu juga masih posisinya uh, seperti itu. Ya. Nah. Uh, di era kolonial itu juga bahwa uh, pemerintah atau otoritas atau rezim yang berkuasa itu memiliki posisi uh, yang uh, sentral ya dalam apa, uh, produksi film dokumenter ya. Jadi ada pembentukan Anif ketika di masa penjajahan Belanda, kemudian Nippon Eka pada masa Jepang dan seterusnya. Uh, ketimbang peran dari pihak swasta bukan berarti tidak ada tapi ada ya uh, tapi sangat kecil perannya karena mengapa sekali lagi dia dipakai sebagai satu uh, instrumen untuk uh, propaganda itu jadi uh, setelah uh, reformasi itu stasiun uh, Metro TV uh, itu menyelenggarakan uh, apa ya workshop memfasilitasi uh, produksi film dokumenter tapi ini sekali lagi sebenarnya meneruskan dari uh, tradisi uh, apa dokumenter uh, televisi gitu ya yang di era orde baru uh, itu perannya dilakukan uh, oleh uh, tvri ya yang memproduksi apa uh, sejumlah film dokumenter sebagai instrumen dari propaganda pembangunan jadi masih seperti pada era uh, sebelumnya gitu ya. Selain itu, juga eh, pemutaran itu di luar televisi dilakukan secara keliling, ya. ada mobil keliling gitu ya. Eh, saya masih ingat waktu kecil itu biasanya eh, tentang keluarga berencana, macam-macam sih transmigrasi dan seterusnya. Nah, eh, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada kontinuitas dari era kolonial kemudian masuk ke orde baru. Dan baru setelah reformasi mulai ada perubahan dalam... Eh, ragam sinematik di Indonesia. Next. Nah, saya kira dimulai dari Garin Nugroho ya waktu itu masih juga era orde baru ya tahun 92 95, Garin Nugroho yang kita kenal sebagai pembuat film cerita sekarang ya, sebenarnya meletakkan dasar-dasar yang cukup penting dalam membuat film yang disebut sebagai film uh, apa, dokumenter uh, observasional. Ini jenis dokumenter uh, yang ini istilah yang saya ambil dari film uh, Nichols ya, yang menulis buku apa, uh, Introduction to Documentary Film. <tuh> ini adalah jenis dokumenter yang mencoba mendekatkan uh, dengan subjek ya, tanpa dia menjadi intrusif itu ya. Uh, <tuh> Dan uh, membangun keintiman dengan subjeknya yang ada di uh, film itu. Nah ini beberapa uh, contohnya ya, filmnya Mas Garin Air dan Romi, kemudian Dong yang Kantil untuk kemerdekaan yang itu kemudian menjadi basis dia ya, dalam di atas bantal. Gitu ya. Kemudian uh, berlanjut ke Lukas Momen ya yang dibuat oleh Aryo Danusi tahun 2005 dan diteruskan kemudian ya sampai negeri di bawah kabut Salehuddin Serka 2011, Denok dan Gareng 2012. Ariani Darmawan, Layu sebelum berkembangkan Fahmi Lubis, Mas Mangki dan seterusnya. Yang kita bisa melihat ini ya Bukit Bernyawa juga itu juga beberapa film yang berbeda gitu dengan film-film di era Orde Baru. Nah yang menarik kemudian dari riset saya bahwa saya mencoba mencari, ada nggak kira-kira ikhtiar-ikhtiar untuk mencari bentuk-bentuk baru eh, dokumenter gitu, dan eh, ternyata dari sana, eh, menjadi terlihat bahwa masih cukup sedikit jumlah eh, film semacam ini. Ya, misalnya habis pernah melakukan itu, eh, habis ini dari volume, eh, Lenteng ya, itu salah satu juga komunitas yang saya teliti tadi belum saya sebut ya dia tumbuh juga organik dari membuat film pendek dan seterusnya sampai film bahkan juga film-film video art gitu. Nah alam suhada ini dibuat habis dengan mengambil setting apa kehidupan masyarakat di Jakarta ya filmnya dibuat di atas mobil yang melaju dia mengobrol seperti obrolan biasa kemudian juga dari Jogja Vegas misalnya dia membuat lembu Surah. gitu ya yang yang sebenarnya eh, apa ini eksperimentasi uh, terhadap uh, bentuk, ya. Jadi, kira-kira ini respon anak muda terhadap mitologi uh, waktu itu, Gunung Kelud, yang me meletus dan kemudian mereka menemukan dengan uh, mitologi itu. Uh, yang uh, lain juga adalah upaya-upaya untuk melakukan eksplorasi film dokumenter ini dengan menggunakan animasi. Dan ini sangat menarik menurut saya karena uh, animasi memiliki kemampuan, ya, untuk eksplorasi tema-tema yang bersifat personal gitu dan juga sisi-sisi eh, yang lain juga bisa menggali eh, trauma sejarah itu tanpa eh, si informan ini ya, eh, mengalami apa eh, trauma kebalik karena kemudian itu di apa di ya lewat eh, animasi seperti misalnya filmnya eh, Kartika Pertiwi, ya A Daughter Memory gitu, tentang apa putri dari uh, Nyoto ya salah seorang tokoh penting uh, PKI gitu nah uh, yang lain juga yang lebih belakangan ya misalnya filmnya uh, apa Koni dan Hiskia Subiantoro, misalnya dan Parasitikal dari Hikal ya tahun uh, 2020 itu juga dia menggunakan uh, apa uh, animasi dan di dua film ini sebenarnya berangkat dari apa, pengalaman personal ya. Kosong itu pengalaman apa pasangan suami istri yang tidak kunjung dikaruniai di anak dan kemudian mereka mengalami stigma sosial dan seterusnya. Uh, parasitical ini juga uh, apa problem psikologis yang yang apa berangkat dari pengalaman uh, pembuat film ya. Jadi ini peluang-peluang yang saya berharap ke depan akan semakin banyak upaya-upaya gitu, uh, ini. Next, mungkin ini yang terakhir ya. Belum. Oke. Okay di era pandemi menarik ya bersamaan dengan apa semakin aktifnya Asosiasi Dokumentar Nusantara atau ADN dengan dukungan Kemendikbud melakukan perekaman ya terhadap Covid-19 dari Aceh hingga Papua ya dimulai dari Maret hingga Juli kalau tidak 2020 dan menghasilkan 4800 footage dengan 2400 dokumenter pendek tapi semua ini tidak Uh, semuanya ditayangkan karena kemudian uh, penayangannya lewat televisi dan beberapa sudah diupload ke atau diunggah ke YouTube ya. Jadi di Sumpeng dipilih ada 30 uh, yang disebut korda ya koordinator uh, daerah yang mulai dari Aceh sampai di mana eh, di Papua ya Jayapura. Uh, itu yang mereka bekerja dan mengumpulkan footage dan kemudian footage itu akan diedit ya dan kemudian dikompilasi dan menjadi dokumenter yang berdurasi 28 menit. Jadi yang uh, dokumenter 28 menit ini sebenarnya terdiri dari footage-footage footage yang dikumpulkan dari berbagai macam daerah di Indonesia. Temanya bisa bermacam-macam ya. Tema misalnya apa? Uh, belajar selama pandemi ya, tema yang berkaitan dengan apa uh, lebaran, bagaimana <tuh> apa social distancing menyulitkan orang kemudian untuk bisa ketemu ya waktu itu kami ini era-era lebarannya waktu apa Juli ini jadi justru bagi para pembuat film dokumenter ya situasi pandemi ini menjadi momen mereka penting merekam ya jadi banyak momen-momen eh, eh, penting yang bisa terekam dari proses ini dan yang menarik karena apa, situasinya eh, pandemi dan harus ada apa, social distancing mereka kebanyakan merekam dari wilayah terdekat ya keluarga komunitas desa eh, masyarakat atau paling banter desa tetangga itu mengingat pembatasan sosial seperti itu dan juga persoalan mobilitas ini nah eh, next Ya, di tengah pandemi ketika orang merasa terisolasi maka media sosial ya seperti uh, YouTube ya yang tadi apa diunggah ke, ke YouTube ya itu menjadi ruang untuk berefleksi tentang situasi yang penuh ketidakpastian itu. Jadi uh, tone dari uh, rekam pandemi ini sendiri sebenarnya tone yang sangat positif ya menunjukkan bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh apa uh, Masyarakat ya di, di situasi yang penuh ketidakpastian ini, dan yang penting juga bahwa penayangan pada kanal publik itu tidak hanya memperluas akses ya atau jangkauannya, tentu saja yang memiliki jaringan internet gitu, tapi juga menciptakan visibilitas atas kondisi uh, pandemi gitu. Jadi, uh, ini yang membuat uh, mereka yang ada di tempat terjauh, apalagi tidak memiliki bioskop ya, ada masih banyak di termasuk Aceh aja, ada bioskop mereka bisa menonton ini atau gambaran image yang muncul dari tempat yang lain dan ini kita tidak bisa membayangkan ketika diskop uh, di beberapa kota juga masih uh, ditutup ya waktu apa bulan-bulan uh, uh, rekam pandemi ini dilakukan gitu. Jadi ini yang membuat menurut saya uh, penting ada semacam visibilitas dari kondisi atau Situasi apa yang terjadi di tempat-tempat yang lain itu sehingga orang bisa belajar banyak atau terinspirasi oleh kegiatan-kegiatan mereka melakukan ini? Nah, di sinilah sebenarnya kita melihat bagaimana film dokumenter sesungguhnya memiliki apa ya kapasitas atau kemampuan ya untuk terus menyalakan optimisme harapan, tapi juga menginspirasi orang untuk melihat apa saja yang dilakukan sesama teman-teman uh, yang lain di tempat yang uh, berbeda di Indonesia. Jadi itu saya kira uh, yang sedikit bisa saya sampaikan. Uh, tidak semuanya saya bisa memadatkan dari uh, isi buku saya. Dan uh, terima kasih dan nanti kita bisa sambung dengan uh, diskusi. Sementara itu dulu, uh, terima kasih. Saya kembali ke uh, Mbak Lulu untuk uh, memoderatori. Oke, okay, uh, terima kasih. Mas Budi, atas presentasinya, ini uh -huh. sudah ada satu pertanyaan dari uh, penonton. Tapi mungkin saya menanggapi dulu, karena begitulah uh -huh. pesanannya. <laughs> uh, ya, yeah. ini kan ada, jadi memang uh, tentu fokusnya karena lans lanskap dokumenter di Indonesia. Berarti kita berasumsi bahwa yang membuat dokumenter itu orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, uh -huh. ya, tumbuh besar di Indonesia. Uh, mungkin saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan Mas Budi misalnya seperti uh, dokumenter seperti The Act of Killing atau uh, hmm. Senyap gitu ya yang walaupun uh, tidak sepenuhnya dibuat oleh uh, orang Indonesia tapi sangat mengangkat uh, sesuatu yang bersumber di sini mungkin juga menggunakan uh, co-director aneh yang orang Indonesia dan sebagainya jadi Uh, yang mungkin itu tidak bisa dilakukan jika uh, pembuat filmnya tidak punya backup, itu ya backup dari luar, gitu ya, hmm. dari luar sumber daya dari luar Indonesia, gitu. Mungkin itu, apakah bisa menjadi salah satu kekayaan dari lanskap uh, kontemporer dokumenter Indonesia, gitu? Film-film hmm. uh, seperti ini, oke. Okay, terima kasih, saya diingatkan ya oleh Mbak Lulu, ya. <laughs> saya juga. Memang kadang-kala -kadang kata Indonesia itu, itu persis kalau kita menulis misalnya film nasional gitu. Sebenarnya film itu juga problematis. Ya. Film-film maskarin itu juga banyak sekali sama dengan dari luar ya. Kalau kita lihat mulai dari apa kamera kameramennya dari Malaysia misalnya atau uh, produsernya misalnya dari uh, Eropa gitu ya. Itu juga uh, kadang-kala -kadang apakah kita bisa masukkan ini? Nah, mungkin. Uh, saya akan pertimbangkan ini untuk uh, dalam konteks penulisan buku ya. Uh, karena toh itu juga ada saudara Indonesia meskipun anonimus ya, namanya enggak ya. di apa enggak disebutkannya itu juga sempat jadi perdebatan gitu karena wah ini kalau anonimus uh, kalau terjadi apa-apa kita bisa bela, kita enggak tahu siapa itu. Tapi juga ada yang melihat bahwa mungkin pertimbangan keluarga bukan hanya dia gitu yang menjadi apa uh, keamanan. Ini mungkin bisa uh, saya uh, masukkan. Memang problemnya bagaimana unsur-unsur ini bisa fit di dalam bab itu ya. Misalnya juga saya memperoleh masukan juga dari teman gitu ketika saya membuat lintasan sejarah dokumenter Indonesia gitu, dari era katakanlah kolonial sampai reformasi dan pasca reformasi Itu kan pembagian secara politik. Sebenarnya bisa juga kita membagi itu dalam konteks teknologi. Transisi dari orde baru yang analog misalnya ke apa digital setelah reformasi. Itu juga cara lain bisa melihat dan ya nanti tentu saja itu masukan yang sangat berharga ya akan saya pertimbangkan juga untuk tidak hanya melihat pada dinamika politik tapi juga perubahan transformasi teknologi yang memiliki dampak politis pada titik tertentu karena digital memungkinkan demokratisasi dalam produksi film yang tidak hanya lagi di dominasi di Jakarta misalnya ya. Nah tentang The Act of Killing saya kira ini punya posisi yang sangat luar biasa ya karena film ini sebelum film The Act of Killing sebenarnya sudah banyak tentang, -tentang 65 tapi biasanya perspektifnya lebih banyak dari perspektif korban ya film ini kan seperti membalik ya bagaimana perspektif pelaku atau jagal gitu ya dalam uh, apa film dokumenter ini di The Act of Killing ini jadi uh, ini yang menurut saya juga sedikit banyak juga saya perlu melihat dalam konteksnya di Indonesia apakah ini memberi apa ya memberi uh, inspirasi untuk me terus mengulik atau mengangkat peristiwa 65 yang kita tahu sampai hari ini belum ada penyelesaian yang bersifat uh, apa ya mendasar gitu artinya kalau ada proses rekonsiliasi itu juga seperti apa kalau ada transitional justice itu juga akan seperti apa Bagaimana apakah korban juga akan diberikan semacam ganti rugi atau restitusi atau semacam itu juga belum pernah ada. Seminar yang di Jakarta aja sempat mengundang banyak apa ya pro kontra, dan kemudian ada beberapa aksi yang apa menteror proses seminar itu. Tetapi saya kira act of killing ini apa meng, dalam pembacaan saya ya itu memberi apa ya semacam energi untuk terus mempersoalkan uh, isu ini ya paling terbaru saya filmnya Vanikotima ya You and I yang melihat dari perspektif uh, persahabatan dari apa apa mantan tapol gitu yang uh, sangat apa uh, intim akrab hingga maut memisahkan mereka gitu dan ketika saya melakukan ini FGD gitu ya di beberapa komunitas ya waktu itu saya di Purbalingga kemudian juga di Aceh juga, ya, di Bali juga, di Denpasar yang juga, melakukan FGD. Terutama yang dari Perbalingga dan uh, ini juga, uh, saya tanya ya, kira-kira tema-tema apa yang masih harus dibuat untuk Dokumenter Indonesia ke depan? Di buku saya juga ada satu sub tentang masa depan Dokumenter Indonesia dan salah satu yang disebutkan itu adalah selain tema tentang korupsi ya, itu yang juga apa, kanker yang belum juga habis di Indonesia, itu, itu adalah 65 itu dan yang menarik yang yang mengatakan ini adalah anak-anak muda bukan yang di tanya ya anak muda sekali ya mungkin ya baru beberapa tahun lulus SMA atau bahkan juga anak SMA misalnya saya melihat ya ada satu dokumenter eh, pendek dari mana purbalingga gitu yang judulnya eh, ini eh, perintah ini hanya perintah jenderal atau apa gitu kami hanya menjalankan perintah. Gender. Eh, kami hanya menjalankan perintah Jenderal. Ya, itu uh, dibuat oleh anak uh, SMK kalau nggak salah ya di si, uh, Pondok Balingga gitu. Dan itu luar biasa efeknya ya. Setelah film itu uh, kemudian uh, jadi predator, uh, mereka banyak mengalami apa ya, telepon ya semacam teror lah kira-kira semacam itu karena uh, film itu. Itu film yang sangat langka karena berhasil mengungkap. Apa, pengakuan dari apa cakrabirawa yang masih apa ya masih hidup ya ada dua tokoh yang salah di situ meskipun sebenarnya uh, masih ada uh, tokoh yang lain yang yang apa nggak masuk di dalam dokumenter itu jadi uh, rupanya keberhasilan atau popularitas dari uh, The Act of Killing itu membuat uh, terutama generasi-generasi generasi yang lebih baru gitu ya, yang apalagi tidak mengalami propaganda orde baru ya seperti mm. saya itu menjadi penasaran tertarik mm. untuk melihat 65 ini sebenarnya ini peristiwa apa gitu. banyak mm. yang kemudian bertanya-tanya dan uh, mereka yang apa kreatif mereka akan membuat film itu atau paling tidak menjadi bahan diskusi ya di antara mereka begitu juga kayak film-film uh, sedikit banyak ya saya melihat kaitan itu menjadi film-film produksi Watchdog saya. Hmm. Ya, terutama eh uh, Seksi Killers itu. Itu kan mengulik juga peristiwa atau persoalan lingkungan ya. Hmm. Itu banyak film-film dokumenter pelajar itu yang mengangkat isu-isu itu ya. Ada apa bendungan Manganti, ada urut Sewu uh, Urut Sewu mungkin lebih ke konflik agraria ya. Kemudian ada tambang pasir di apa Banyar Negara. itu yang eh uh, apa perhatian para pembuat film dokumenter terutama pelajar ya sekarang pelajar itu cukup tinggi dengan persoalan-persoalan lingkungan gitu dan dan pasti mereka juga terekspos ya oleh beberapa film-film seperti itu tadi kayak sexy killer itu kalau kita lihat jumlahnya bisa sampai mungkin sekarang sudah 26 juta view views ya atau penonton itu pasti di antara para pembuat film pelajar pasti menonton itu dan itu pasti apa sedikit banyak menginspirasi mereka karena komunitas yang saya sebut tadi juga mereka melakukan pemutaran film rutin ya tidak hanya memproduksi tapi waktu saya pas riset di Purbalingga juga mereka membuat pemutaran dari kadang film dari luar di Sangkan Paran juga sama ya di Cilacap mereka kadang juga ditunjukkan beberapa film sebagai apa ya referensi itu yang bisa menginspirasi mereka untuk membuat film. Okay. Jadi itu kira-kira. Terima kasih untuk yeah. masukannya. Uh. <laughs> ya, yeah. ini sebenarnya udah ada beberapa ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita selang-seling aja biar uh, terjawab ya. Gitu, jadi, boleh, uh, boleh. Ada yang nanya soal contoh dokumenter pada saat era Orde Baru itu apa aja ya? Itu. Waduh, ini saya kalau dari judulnya <laughs> tidak terlalu apa, tapi tentang hmm, apa, tentang apa mungkin? Tentang yeah. apa saya bisa tahu ya. Jadi biasanya dokumenter pada era-era orde -era baru gitu ya kalau tidak mengenai tentang program pembangunan gitu ya misalnya transmigrasi program keluarga berencana yang tadi saya katakan itu yang lain itu yang beberapa tidak atas sponsor pemerintah itu biasanya mempromosikan pariwisata itu kita bisa lihat ya listnya dari apa pemenang FFI misalnya FFI yang era orde baru itu ya bagian yang film non cerita atau dokumenter gitu itu pasti misalnya tentang pulau Komodo, danau Toba gitu kan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia tapi dalam pendekatan yang apa ya sangat apa ya promosi gitu ya pendekatannya bukan yang observasional gitu mereka menanyai kayak apa sih dampak itu terhadap ekonomi mereka apa yang mereka rasakan dengan ketika disebut apa, turis apakah ada Isu kerusakan lingkungan itu tidak kita mempromosikan. Inilah tempat seperti ini. Ada kan ciri khas yang menarik dari Orde baru itu adalah eh, satu instruksional. Dan kemudian, eh, kalau pakai istilahnya, delikos itu eksplanatoris. Ya, sifatnya menjelaskan gitu dan pakai narator biasanya pakai voice over. Kemudian, selalu ada petanya, gitu, ada shoot dari atas. Kemudian, tempat daerah inilah kita. Ada apa gitu ya? Jadi uh, seperti itu biasanya ya di uh, era-era Orde baru ciri gitu. khas uh, dokumenternya uh, semacam itu. Jadi umumnya tentang pariwisata atau tentang suku-suku uh, yang ada di Indonesia atau kelompok etnis yang ada di Indonesia itu juga uh, sering ya, kayak masyarakat masyarakat daya atau masyarakat mana ya? Mungkin juga termasuk di Papua juga itu hmm. yang uh, apa? biasanya menjadi film uh, dokumenter gitu jadi itu yang sebenarnya saya kadang melihat uh, dokumenter nggak uh, semuanya ya beberapa dari uh, Eagle Award misalnya itu juga punya keinginan untuk mencoba mem, apa memotret gitu merekam masyarakat masyarakat yang yang terasing yang jauh dan dan seterusnya gitu sebagai uh, apa uh, bentuk dari upaya untuk mempromosikan juga di satu sisi pariwisata tapi di satu sisi itu mewakili satu pandangan yang kalau saya tekuk sangat apa ya turistik gitu. jadi itu itu yang apa terjadi ya di era-era orde baru itu jadi kalau detail ininya mungkin di buku saya nanti juga akan saya sebut ya contohnya apa saja sih judul-judulnya pembuat filmnya siapa. Gitu. Tapi kurang lebih dia berkisar di uh, isu itu ya. Kalau nggak promosi pembangunan, uh, pariwisata atau tentang masyarakat untuk menunjukkan keragaman masyarakat uh, ada di Indonesia gitu pernah juga ada yang dibuat ya uh, oleh Sat dan juga oleh apa Miles gitu ya yang apa pustaka anak bangsa atau anak seribu pulau itu itu juga sama kan itu menunjukkan keragaman dengan menggunakan yang itu apa formatnya dipakai juga eh, di apa yang bulang pecah petualang gitu kan menceritakan naratornya anak-anak itu tentang daerahnya seperti apa yang yang tentu saja karena ditunjukkan anak-anak jelas dia apolitis gitu jadi yang dilihat ya aspek-aspek yang yang apa eh, tidak bersinggungan dengan persoalan-persoalan eh, politik di situ dan ya. ya kayak kita menyaksikan ini apa eh, taman mini gitu display dari beberapa apa keragaman suku bangsa budaya di Indonesia wah ini ya. ramai banget di chatroom ya <laughs> ini eh, kaitan dengan keragaman ini kan bagian dari apa yang menjadi apa cara pandang Mas Budi terhadap eh, apa Pendekatan sinematik dari dokumenter, makanya ada ragam sinematik hmm. tadi. Ya, hmm. mungkin saya mau bicara soal itu, apa mau hmm. menanyakan soal itu karena memang, eh, kalau dibilang, eh, dengan adanya komunitas film, festival film, ya, eh, ini kan sesuatu yang khas, eh, praktik film, Pak, eh, pasca sembilan gitu ya. Nah, sementara sepertinya keragaman ini menjadi sebuah kata kunci gitu dari lanskap dokumenter di Indonesia hmm. gitu ya. Apakah bisa dibilang bahwa itulah, gitu, cirinya dokumenter Indonesia, gitu, keberagaman itu? Jadi, apakah menjadi sulit untuk bisa memformulasikan, apa sih, dokumenter Indonesia itu, gitu? Kalau misalnya kita ngomong keberagaman, ya, karena ke keragaman itu sesuatu yang, yaitu justru kekuatannya di keragamannya, itu kan, gitu, mungkin Mas ya. Budi bisa menanggapi betul. Uh, saya sepakat, ya, bahwa itu sebenarnya. Keragaman itu sesuatu yang bisa menjadi uh, apa uh, dibangun, menjadi semacam uh, kekuatan, atau kalau menyebut ciri khas, itu rasanya kita melakukan esensialisasi seakan-akan yeah. uh, jadi, uh, tapi uh, kita harus juga berhati-hati ya, melihat uh, keragaman itu karena seringkali uh, keragaman itu ketika apa kita rayakan kadang-kala -kadang juga kita lupa bahwa di dalamnya juga ada ketaksetaraan beragam tapi bisa tidak setara beberapa itu kan misalnya kita melihat bagaimana ketimpangan ya secara misalnya ekonomi secara apa, infrastruktur dan dan seterusnya gitu jadi kadang-kala -kadang yang saya khawatirkan ketika kita bicara eh, keragaman itu eh, melupakan bahwa ada juga struktur eh, kuasa, struktur ekonomi itu yang eh, tidak setara. Jadi eh, ini yang yang saya berharap para pembuat dokumenter eh, apa terutama generasi baru saya kira mereka punya sensibilitas dengan persoalan ini. Gitu. Di orde baru itu memang sengaja ditutupi ya kita lihat oh Jawa yang bagus ini segala macam gitu. Tapi kalau sekarang kita bicara itu juga kita bisa melihat ya pada dimensi dimensi uh, ini apa uh, kesetaraan itu ya hmm. perbedaan itu dan juga bukan hanya pada aspek uh, keragaman uh, dari sisi uh, muatannya tetapi juga uh, yang saya bayangkan juga ada keragaman dalam aspek uh, bahasa uh, tadi sinematiknya itu juga misalnya kayak saya itu sangat berharap sekali ke depan lebih banyak lagi nih dokumenter-dokumenter apa eh, animasi itu misalnya karena itu sangat potensial menggarap isu ya isu-isu yang yang mungkin banyak hambatan kalau itu dibuat dalam uh, live action gitu yang tidak dokumenter apa yang tidak apa eh, animasi gitu ya ada persoalan etik ada persoalan bagaimana uh, si subjek itu sendiri atau ya mereka yang menjadi uh, narasumber di dokumenter itu berhadapan dengan Hal-hal yang bersifat katakanlah traumatik atau memori-memori yang memang dia tidak bisa ungkapkan gitu dengan dengan cara langsung gitu tapi bisa dijembatani itu. Ini ada Mas Aryo juga disebut mengingatkan saya tepuk tangan ya betul itu kayak apa dari Mas Aryo juga ya. Mas Aryo itu kalau nggak salah dulu juga Aryo ya yang tadi saya sebut filmnya Lukas moment itu juga dulu kayak dia punya saya nggak tahu itu komunitas atau apa ya production harus namanya ragam. Ya ragam. Jadi ngomong-ngomong keragaman-keragaman itu jadi ingat saya itu. Jadi itu juga saya masih luput mungkin saya harus saya masukkan nanti Mas Aryo di di apa di buku yang sedang saya revisi terus ini. Jadi itu penting ya untuk melihat eh keragaman dalam apa ya dalam perspektif yang ya kira-kira lebih kritis gitu, untuk melihat gitu dan dan juga eksplorasi terhadap uh, bentuk juga ya bentuknya juga saya kira bisa tadi macam-macam ya ada eksperimental yang bisa bermacam-macam bentuk eksperimentalnya ya kemudian uh, dari naratif uh, narasinya juga kemudian juga banyak juga kan uh, dokumenter kreatif ya yang muncul juga itu yang menjadi apa memperkaya bentuk dari film dokumenter itu sendiri. Nah, ini membicarakan kekayaan bentuk ini kan kita tahu bahwa kita Indonesia ini secara budaya itu sangat komunal ya. Mm -hmm. Jadi mungkin pada saat yang sama ekspektasi terhadap medium dokumenter itu adalah sesuatu yang Membicarakan isu-isu sosial, sesuatu yang sifatnya berkenaan dengan begitu banyak orang, gitu, sementara kita juga lihat bahwa semakin ke sini, semakin banyak, misalnya, dokumenter eh, yang personal, misalnya, yang memang dipergunakan oleh si pembuat film untuk me mengekspresikan diri atau kegelisahannya. Dia yang mungkin itu eh, belum tentu eh, mempunyai panggung yang sebesar. Eh, film-film dokumenter yang memang sudah kita tahu berbicara isu-isu sosial, gitu. Apakah memang memungkinkan ini masuk ke dalam keragaman dari lanskap ini, gitu. Karena yang jadi masalah juga nih, kebetulan saya kaitkan juga dengan pertanyaan dari uh, hmm. yang bertanya ya, dari attendee, uh, upaya pengarsipan, ya. Karena dokumenter hmm. itu sedemikian luas dan banyaknya, ya, sejak pasca 98 itu dipergunakan, jadi juga kesulitan untuk bisa mengakses itu kan susah ya nggak ada gitu satu titik di mana kita bisa nonton semua dokumenter yang dibuat pasca 98 itu ya. Hmm. Jadi ini kaitan juga saya kayak dokumenter personal itu kan personal personal documentary itu sesuatu yang sangat uh, beredar sangat ya mungkin festival film tertentu memutar ya. Contoh seperti Aryo aja pernah buat gitu. Personal documentary, ya, saya pernah putar gitu kan. Jadi, tetapi kan susah gitu. Apakah uh, bisa kita putar lagi yang seperti itu, atau Paul Agusta, misalnya, uh, yang sering melakukan? Betul, betul. Uh, mungkin, mungkinkah itu sesuatu yang bisa memperkaya lanskap tadi, uh, Mas Budi? Oke, okay, uh, baik. Ini juga mengingatkan lagi, uh, betul, memang tendensi sekarang itu uh, beberapa tidak dari publikasi yang lebih baru ya tahun-tahun 2018, itu muncul yang disebut dengan AI dokumenter ya, karena memang fasilitas dari uh, teknologi digital itu menjadi penting dan bagaimana uh, sebenarnya kalau kita bicara sesuatu yang tadi disebut oleh uh, disebut sebagai yang personal itu sebenarnya kalau apa uh, slogannya uh, aktivis feminis itu personal is political ya, yang personal itu sebenarnya bisa jadi mikrokosmos dari apa yang uh, terjadi di dalam yeah. masyarakat secara luas. Yeah. Dan kalau ditanyakan ini memperkaya menurut saya sangat memperkaya sekali karena setiap orang punya sejarah atau pengalaman yang unik dan dari situ juga kita bisa melihat sebenarnya jejak dari konteks atau lingkungan di mana dia tumbuh besar ya dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman itu yang menurut saya sangat luar biasa. Saya kadang jauh lebih bisa menangkap apa perubahan besar itu justru dari pengalaman-pengalaman kecil ya filmnya Mas Aryo itu kan juga menarik ya film Lukas moment itu ya itu kan kalau lihat ini kayak tentang Lukas aja pemuda dari suku Marin mencoba menangkap apa udang dengan cara itu kan karena dia didominasi oleh apa para pendatang di sana itu dan mereka ingin dia ingin mempercayakan dengan bantuannya tapi ini bukan kisah satu orang ini nah, kita kita bisa ngomong kan? persoalan akses, persoalan pasar, persoalan apa ya penguasaan resources dan seterusnya. Jadi sepertinya ini memotret kehidupan yang kecil seperti ini, tapi juga atau hmm. filmnya ini ya Mas Tony Sri uh, ya Renita Renita atau The Mangus, dan atau apa bulu mata ini kita nggak hanya melihat biografi seorang transpuan atau transgender begitu, tapi juga kita bisa menakar sebenarnya sejauh mana toleransi yang ada di masyarakat kita, sejauh mana penghargaan dan juga mungkin sekaligus sikap diskriminatif gitu terhadap minoritas seksual di Indonesia, dan ketika kita masuk melalui apa pengalaman-pengalaman eh, personal itu menurut saya jauh lebih apa ya kita jauh lebih bisa menangkap nuansa yang apa eh, yang lebih subtil yang lebih halus dan yang lebih eh, detail ya dari pengalaman-pengalaman itu dan kemudian tadi tentang kalau disinggung tentang itu menarik juga ketika di sisi lain kita juga masyarakat komunal eh, salah satu yang menarik ya dari apa proses Uh, rekam pandemi itu ya itu kan ternyata melibatkan teman-teman di daerah ya beberapa karena karena sebenarnya ala, ada alasan-alasan yang membuat uh, mungkin kalau nggak pandemi ya mungkin pembuat film dari Jawa akan pergi ke Palu atau kemana gitu kan kalau pandemi karena ini akhirnya muncul kolaborasi memang problem kolaborasi itu seringkali juga uh, saya pernah uh, interview ngobrol dengan Mas Tony di acaranya di Public Lecture di Jav waktu itu juga tantangannya apa tantangannya bahwa ada masih kita menghadapi kesenjangan dari sisi apa ya skill atau kecakapan gitu antara yang di daerah-daerah dan dan itu sekarang sebenarnya itu diatasi oleh teman-teman apa asosiasi dokumentaris Nusantara misalnya dengan selalu melakukan ada forum-forum sharing gitu misalnya kalau dari persoalan pengorganisasian teman Aceh dokumentari itu yang lebih kuat gitu. Ada yang lebih apa kuat di aspek teknis, sinematografis atau apa itu mereka sharing di apa di forumnya apa ADN itu ya, Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Ini untuk menjembatani tadi kesenjangan pengetahuan, kesenjangan apa keterampilan atau skill dan seterusnya dan ke depan saya kira kalau katakanlah pandemi ini selesai ya modus-modus kolaborasi itu pasti akan sangat menarik dan besar jauh lebih apa ya dari sisi apa alur produksinya dia lebih efisien gitu kan dengan bantuan apa teknologi itu bisa aja ngerekam di sana kemudian dikirim ya, tanpa harus mengeluarkan biaya biaya yang lebih besar gitu kan satu sisi sisi yang lain tentu saja teman-teman di daerah jauh lebih tahu ya persoalan-persoalan yang dekat dengan mereka dan dan itu akan sangat menarik kemudian ketika itu dikompilasi dan kita menemukan benang merah dari satu daerah dengan yang lain untuk persoalan yang sama gitu dengan nuansa yang ya sedikit berbeda satu dengan yang lain tapi berhadapan dengan isu yang sama. Mungkin bisa kayak sekarang ini misalnya isu pilkada itu nah, tantangannya apa nih di tempat-tempat yang lain gitu misalnya apakah juga muncul money politik <laughs> yang sama kalau manapun itu bentuknya apa dengan terang-terangan membagi uang gitu. Hmm. bahkan nekat juga di tempat ibadah gitu ya membagi uang seperti itu atau apa isu-isu yang lain misalnya isu tentang premanisme yang dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu misalnya itu terjadi nggak di tempat-tempat yang lainnya ini kalau ini juga soal pilkada momen yang sangat bagus juga untuk teman-teman dokumenter untuk direkam ya nah, ini ini momen-momen yang ya lima tahun sekali juga terjadi di daerah kan pemilihan kepala daerah kan setiap lima tahun sekali. Ini ini juga momen-momen penting dan menurut saya itu akan menjadi rekaman yang luar biasa berharga ya untuk ke depan kita melihat praktek demokrasi di Indonesia seperti apa. Itu ya. yang saya lihat tentang tadi apa juga ya, baru Lulu? pengarsipan ya. Iya pengarsipan bagaimana tantangannya apa nih? Uh, betul ini isu juga yang yang mungkin uh, belum tercakup ya mungkin perlu satu pembahasan uh, tersendiri saya kira uh, salah satu fungsi dokumen ter sendiri juga dia melakukan pengasipan. ya kan dia bisa mengarsipkan misalnya uh, sastra lisan itu bisa kan? merekam saya tokoh-tokoh penting di uh, daerah yang seniman-seniman uh, yang sudah mulai uh, saya bisa kayak kemarin ketemu dengan UUD ya Utami itu ya yang membuat <coughs> The Unseen world itu itu juga dia uh, sedang dalam proyek apa maka beberapa maestro maestro yang ada di Jogja dan menurut saya itu sangat luar biasa karena maestro maestronya sudah sepuh semua gitu dan itu rekaman itu akan masih akan sangat penting menurut saya itu bisa mestinya bisa continue dilakukan bukan hanya di Jogja ya mungkin di tempat-tempat lain kita punya maestro uh, dari seni tradisi yang luar biasa banyak ya. Kemudian problem pengarsipan ini, ini yang yang sebenarnya juga di satu sisi tantangan tersendiri ya di era digital ini, karena arsip itu memang kemudian bisa di ya kalau dulu kan masih pakai apa ya pita tip di kaset gitu ya elektromagnetik gitu kan sekarang kan sudah dalam bentuk uh, digital ya. Cuma problemnya seringkali adalah uh, teknologi ini akan selalu uh, berkembang dulu visi di kemudian sekarang sudah berubah lagi gitu kan. Nah kadang-kala -kadang, uh, tantangan di era digital ini uh, teknologi itu sangat cepat berubah sementara uh, apa format awal dari dari apa film itu sendiri uh, mungkin berbeda dan ketika dilakukan Transfer bisa saja secara kualitas akan menurun atau ada yang hilang dan seterusnya. Tetapi ini tetap jauh lebih memberi peluang ya untuk bisa dilakukan. Sayangnya memang nah ini belum ada lembaga yang secara terutama ya spesifik untuk film dokumenter. Kita aja punya Cinemathek dan kita tahu masih banyak masalah di di sana ya. Kalau ada inisiasi apa ini? Ini ini kan yang pernah di saya kutip juga di teman saya yang pernah dibayangkan oleh uh, uh, diaperansi gitu bahwa sebaiknya ada nih uh, di dalam sebuah forum uh, dokumenter apa seminar kita gitu, dia mengatakan harusnya ada lembaga yang khusus mengurusi ini. Gitu. dia dia tidak ngomong arsip ya, tapi tentang uh, film uh, dokumenter itu. Tapi yang saya bayangkan memang uh, fungsi pengarsipan ini yang sebenarnya sudah sedikit banyak dilakukan ya oleh teman-teman festival film dokumenter ya kayak di Aceh di Anasdi ya di apa dan pasar dokumenter film festival mereka juga melakukan gitu ya pengarsipan tapi memang perlu kerja yang spesifik ya karena kerja mereka semua lebih banyak ke penyelenggaraan festival karena ini kalau di betul-betul ada akan sangat sangat bagus gitu Oke. Okay. Uh, sebelum lanjut lagi, mungkin saya nyambung nih karena tadi masih ngomongin rekam kita yang dilakukan oleh Asosiasi Dokumentaris Nusantara yeah. ini ya. Bisa nggak itu dianggap sebagai lanskap kontemporer dokumenter Indonesia saat ini? Karena kita ah. tahu bahwa setelah pandemi ini, situasi hmm. tidak akan kembali seperti semula. Betul, betul. Dan kita harus loncat ke sebuah era digital di mana festival bisa dilakukan dari Jakarta dan Jogja seperti sekarang, gitu ya. Jadi, apakah memang itu itu memang kayak penanda ya semacam tonggak lah gitu mm -hmm. dalam lanskap dokumenter Indonesia ya, rekam kita itu, proyek itu. Mm -hmm. Maksudnya ini rekam pandemi? Rekam. Ya rekam pandemi. <laughs> ya. Uh, betul ya. Uh, Agaknya kalau saya sempat ngobrol dengan Mas Tony itu ya, ini kayaknya juga akan menjadi betul, akan menjadi uh, modus baru ya pola-pola kolaborasi tadi hmm. antara uh, sesama daerah itu. Kemudian juga penyelenggaraan festival itu mungkin ke depan juga harus memikirkan mungkin bentuknya blended gitu ya antara yang offline, online itu. Kalau dulu kan online sama sekali nggak dilirik sebagai alternatif ya dalam uh, festival kan. Hmm. Semuanya ya festival itu perayaan orang ngumpul bareng. Tapi itu mungkin juga perlu dipikirkan juga misalnya bahwa beberapa film yang sudah bisa diputar bisa diakses secara online sehingga orang yang tertinggal entah kenapa kan paling lima hari atau tujuh 10 hari ya mereka kayak kemarin Chef kita mencoba ada pre festival sehingga orang yang belum nonton di tahun-tahun lalu bisa menonton ya jadi kalau mungkin sudah nggak ada pandemi mungkin polanya akan blended seperti itu ya dari sisi kalau festival ya tapi kalau dari sisi tadi produksi itu Festival juga saya kira juga termasuk diseminasi juga ya, atau distribusi. Sistem distribusi dalam film dokumenter juga. Tentang produksi itu saya kira akan sangat menarik. Kalau kemudian pola-pola tadi dikembangkan ya, menjadi. Karena ternyata, saya juga sempat bertanya ke Mas Tony misalnya tentang, lalu kan mereka ini punya footage banyak banget ya, sementara ini periode penayangannya udah selesai itu atau tidak semuanya bisa diedit dan kemudian jadi dokumenter kan nah kemudian ini didorong teman-teman di daerah itu untuk itu bisa diolah sehingga bisa menjadi film panjang gitu sehingga dari beberapa footage- footage itu mereka bisa membuat menjadi film panjang gitu nah ini juga cara-cara uh, baru ya. Mereka mengumpulkan dulu banyak dan dari sana kemudian dipikirkan untuk menjadi atau footage tadi found footage kalau bisa dikatakan begitu, disusun menjadi sebuah sebuah cerita baru gitu Yang hmm. uh, jumlahnya, wah, oh, saya tanya ke teman-teman, banyak banget ya. Apa uh, dari sisi durasi jamnya, dan itu sangat mungkin bisa jadi sebuah uh, film uh, cerita dokumenter dan juga. Uh, sangat mungkin juga kalau kemudian itu di uh, tempat uh, di acara Pascales itu juga kita menghadirkan pak uh, ini Pak Parwes ya dari ya. sebentar antara lain ada gagasan gini, kalau itu kemudian beberapa dokumenter-dokumenter pendek dari daerah itu dikurasi gitu ya dipilih dan kemudian dibuat kompilasi itu barangkali sangat mungkin juga bisa dibuat di bioskop komersial, karena kalau kita bicara apa ya kedekatan gitu ya atau proximity isunya dengan masyarakat kita itu dokumenter jauh lebih menyentuh ya lebih dekat gitu dibandingkan film fiksi. Gitu. Dan tentu saja kalau dipilah dengan cara yang bagus, saya kira saya yakin itu sangat menarik. ya Selalu ada yang yang kita nggak pernah tahu gitu apa yang terjadi di tempat yang lain dan itu pasti akan jadi hal yang mengusik keingintahuan orang dari tempat yang lain. Jadi eh, sangat bisa jadi eh, pandemi ini juga di satu sisi bisa ya tergantung kita melihatnya ya. Kalau kita lihat sebagai eh, sesuatu ya blessing in disguise ya atau ada berkah di balik bencana. Gitu. <laughs> eh, itu orang Jawa kan biasanya itu wah syukurlah jadi ini ada apa. Jadi selalu syukur ya situasinya. Ya. <laughs> tidak menguntungkan. gitu. Tapi selalu dicari sisinya, gitu bisa nggak ini ini karena juga di sisi yang lain ya ini juga ini ya mbak Lulu ya ini apa uh, melahirkan bentuk-bentuk kreativitas baru juga bagaimana cara membuat misalnya hmm. ya kan uh, ketika yeah. rekaman film uh, dilakukan secara simultan kemudian nanti baru eh, uh, menjadi satu uh, cerita itu juga apa uh, dari sisi Inovasi penceritaan akan 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 hal yang baru seperti ini ya termasuk film dokumenter saya kira akan sangat luar biasa ketika bisa diteruskan ya pola pola kolaborasi sehingga muncul apa yang saya sebut sebagai pengetahuan kolektif gitu jadi selain kolaboratif uh, work gitu juga ada kolektif knowledge gitu. uh, pengetahuan yang bersifat kolektif gitu nah ini kan kita sudah membicarakan di aspek produksi ya, gitu ya. Hmm. Mungkin ini kebetulan ada yang bertanya, jadi saya lanjutkan gitu hmm. bahwa setelah begitu banyak produksi, bagaimana kita mengaksesnya, gitu ya? Hmm. Distribusinya bagaimana, gitu ya? Tadi betul, sudah ada betul. ide misalnya kayak di kurasi, gitu ya. Sementara hmm. kan kita sudah tahu sekarang kurasi itu sudah di ujung jari kita sendiri, ya. Kita mengkurasi uh. setiap hari mau lihat video apa? Apakah di YouTube? Yeah, yeah. Apakah yeah, yeah. di Instagram? Yeah, yeah. Gitu. Nah mm. ini ada yang bertanya uh, terkait dengan monetisasi film ya. Karena kan kita tahu bahwa dokumenter itu bisa menjadi sangat mahal karena membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu mm. untuk bisa mendekati subjek misalnya. Mm -hmm. Belum lagi merekam sejumlah uh, apa perjalanan yang dilakukan oleh si subjek dan sebagainya. Jadi. Monetisasi itu menjadi penting, sementara ini yang bertanya. Dia bertanya, "Sekarang ini kan era YouTube, ya? Terkait juga dengan apa? Bagaimana film dokumenter itu sebaiknya didistribusikan karena YouTube sepertinya menjadi milik semua orang, gitu ya? Apakah bisa monetisasi itu dilakukan melalui channel YouTube ini, gitu?" Apakah itu bentuk sebuah bentuk strategi atau justru sebaliknya itu jadi istilahnya secara sinematik tuh terlalu memudahkan gitu ya jadi tiba-tiba siapa aja bisa jadi pembuat film dokumenter dan mengklaim sebuah kebenaran gitu <laughs> melalui YouTube. Ya ya ya. Oke ini ini, ini menarik ya tentang monetisasi ini. Ini uh, apa teknologi yang yang muncul di era media sosial kan, <laughs> jadi eh, bisa diuangkan lah, dijadikan uang kira-kira gitu. Nah kita harus melihat ya di YouTube sendiri sebenarnya, eh, ini kan mula-mula kan eh, media sosial berbasis video gitu kan, YouTube ini yang di pertama kali tahun 2004-2005 dibeli oleh Google gitu ya yang di awal-awal dia disebut sebagai eh, apa ya semacam platform yang dianggap user-generated content gitu. Jadi kontennya itu di apa diproduksi oleh pengguna, bukan pemilik platform, gitu kan. bukan platform ownersnya. Dia nggak menghasilkan apa-apa nih. Ya awal-awal aja dia merekam di kebun binatang gitu kan di awal-awal <laughs> YouTube itu nah itu pendirinya itu tapi sekarang mereka sudah enggak buat lagi gitu ya home video semacam itu nah tapi menurut para pengamat media sebenarnya YouTube sudah tidak lagi apa user generated UGS tapi sudah ya. apa profesional PGS ya jadi sudah jadi professional generated content karena konten-konten di YouTube itu beberapa ada yang above value production-nya tinggi juga dia pakai kameramen profesional hmm. ya kan. Uh, kemudian apa sound man nya juga bagus dan segala macam. Meskipun juga yang amatir juga ada di YouTube yeah. menggunakan kamera HP gitu. Tapi sekarang belum lagi juga uh, kalau di awal YouTube dianggap sebagai apa post television medium gitu ya, media pasca televisi gitu sekarang juga sebenarnya banyak stasiun TV yang kemudian masuk ke YouTube juga ya meskipun di awal-awal mereka hanya apa menyiarkan ulang apa yang sudah ditayangkan gitu. tapi bukan tidak mungkin ke depan para youtuber ini ya youtuber yang amatir ini akan berhadapan dengan para profesional gitu di apa di, di YouTube gitu. jadi ini yang membuat kemudian semua konten di YouTube itu memang mampu secara apa atau tidak dengan sendirinya akan bisa menarik penonton gitu karena kualitas konten itu sekarang menjadi sudah apa ya standarnya itu sudah nggak bisa dianggap ah ini amatir kita maklumilah gitu. karena yang yang profesional sudah masuk ke YouTube juga itu kan dan ini menjadi tantangan tersendiri nah monetisasi itu hanya mungkin kan kalau tingkat ininya tinggi ya tingkat mereka nya enggak tinggi kemudian mungkin sekarang juga mempertimbangkan engagement juga ya seberapa banyak komentar dan yang like berapa yang juga suka berapa komentarnya juga banyak atau tidak itu menjadi pertimbangan juga ya untuk menghitung seberapa sebuah channel atau sebuah unggahan itu kira-kira bisa dimonetisasi atau katakanlah bisa menarik pemasang iklan gitu atau semacam di konten itu jadi itu apa tantangan tersendiri juga sebenarnya tidak tidak mudah karena begitu diambil itu tidak otomatis gitu kayak kemarin kan rame itu ya apa film pendek tilik itu kan itu kan banyak juga sebenarnya sebelum tilik film pendeknya tapi yeah. yang paling paling viral gitu ya kan ada momentum juga mungkin kontennya bicara tentang kondisi apa cara kita berkomunikasi di era media sosial, kemudian apa kebiasaan-kebiasaan uh, bergunjing dan segala macam itu kemudian menemukan tempat atau bentuk barunya di media sosial atau film itu mampu memotret aspek-aspek uh, lokalitas yang mungkin bagi penonton di luar Jogja atau Jawa itu sesuatu yang baru atau berbeda, tapi juga itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang selama ini di kita sangka sesuatu yang sangat-sangat lokal itu bisa saja diapresiasi itu oleh orang-orang di luar lokalitas itu ada dan yang lokal sekali bisa juga memiliki aspek universal juga gitu yang orang lain bisa nonton gitu nah itu ya. yang terjadi gitu kira-kira nah ini ada satu penanya ya yang kebetulan agak mirip-mirip gitu dengan yang saya ingin tanyakan. Gimana itu? <laughs> Jadi mungkin bisa digabung nih pertanyaannya nih ya. Jangan-jangan pakai uh, nama samaran <laughs> yang bertanya kami. Iya. <laughs> Dari Zoltin Arbuko. Iya. Tampaknya Mas Budi belum atau tidak menyebut film-film dokumenter yang diproduksi oleh beberapa organisasi sosial NGO non-profit di Indonesia. Nah ini terkait dengan yang saya ingin tanya karena NGO seperti kita tahu mereka biasanya punya sumber dana ya, kemudian jejaring ya, betul. dan memang ada uh, bisa mendorong gerakan dokumenter itu. Artinya uh, jika dulu itu laporan dari funding yang mungkin mereka salurkan itu bentuknya uh, Excel sheet gitu ya, sekarang bisa jadi bentuk laporannya jadi video gitu ya, betul, dokumenter betul, betul, betul. gitu. Jadi uh, uh. mungkin ini sesuatu yang seperti tadi Mas Budi barusan bilang ya hmm. soal bagaimana budaya lokal itu bisa ternyata ber, apa menyeberang dan akhirnya dipahami atau ditanggapi hmm. atau ya oleh penonton gitu ya melalui YouTube misalnya apakah mungkin keberadaan NGO ini bisa membantu ya karena kita tahu bahwa sulit sekali bisa misalnya mengakses apa film dokumenter tentang satu Area yang sangat terpencil di mana, tapi mungkin NGO yang bisa mencapainya gitu dengan program-program mereka ya, entah itu program lingkungan atau apa gitu, mungkin bisa ditanggapi Mas Budi ini pertanyaan ini. Oke, okay, sebenarnya itu uh, kalau dalam presentasi uh, betul tidak uh, belum saya singgungnya, tapi di draft buku yang sedang saya uh, tulis itu uh, terutama ketika saya bicara tentang era orde baru ya, saya sedikit menyinggung tentang bagaimana peran NGO juga sebenarnya yang uh, ikut mendorong juga uh, mereka apa uh, memproduksi beberapa film tadi juga yang sudah disebutkan tadi oleh mbak Dulu misalnya tentang bagaimana sekarang uh, apa annual report itu bentuknya tidak lagi <laughs> apa uh, apa, uh, apa Excel itu atau ketikan gitu tapi sudah dalam bentuk uh, apa uh, video yang memudahkan kalau presentasi mungkin lebih impresif ya kalau dipresentasikan ke donor gitu wah keren ini pakai <laughs> pakai video uh, atau sebenarnya tidak hanya laporan ya sebenarnya beberapa uh, aktivitas atau apa praktek-praktek advokasi yang dilakukan hmm. oleh NGO ya dulu saya waktu ya awal-awal lulus kuliah itu juga aktif gitu tapi kita masih dulu polanya masih pakai ini kan pakai flip chart gitu kan hmm, hmm. kita buka jelasin. gitu-gitu. Sekarang sudah nggak perlu kalau ke komunitas mungkin tinggal menyiapkan alat proyektor dan apa kita putar dan itu mungkin akan jauh lebih mudah di dipahami Teman-teman saya kira teman-teman Watchdog juga sebenarnya punya punya concern ke situ ketika mereka ingin me, apa ya membangkitkan kembali misalnya me, apa budaya layar tancap gitu menonton bareng gitu loh karena di orde baru layar tancap itu kan dipakai untuk medium propaganda ya. kalau sekarang bagaimana itu dipakai untuk penyadaran gitu ya atau advokasi penyadaran seperti itu dengan budaya menonton secara komunal itu secara bareng bareng nobar lah nonton bareng gitu ya nah di sini memang menarik ya artinya apa yang di uh, didorong oleh atau katakanlah beberapa film yang diproduksi oleh NGO itu juga uh, bervariasi seperti yang tadi. Dia bisa menjadi bagian dari proses advokasi yang dilakukan, tapi juga dia bisa menjadi rekaman kegiatan uh, apa uh, yang sudah dia lakukan dan mungkin bisa menjadi semacam bentuk annual report yang mereka buat secara audiovisual uh, seperti itu ya cuma masalahnya beberapa film-film yang uh, diproduksi NGO ini tidak semuanya tadi apa uh, bisa diakses secara publik nah ini masalahnya dia menjadi arsip dari lembaga itu uh, saya ada teman yang kebetulan uh, apa sedang memikirkan untuk bagaimana mengkompilasi beberapa apa film-film yang sudah diproduksi yang itu macam-macam ya proses-proses pendampingannya komunitasnya itu di Indonesia macam-macam ya, kebetulan dia bekerja di satu lembaga donor besar gitu, untuk membuat dalam tanda petik gitu ya, kira-kira kayak festival gitu, dikurasi hmm. dengan tema-tema yang sama, bisa nggak kita kemudian dibuat terakses oleh publik lagi dipikirkan apakah pakai platform seperti YouTube atau platform digital yang lain gitu yang orang bisa nonton gitu. Karena banyak juga Sepertinya gini, melakukan hal yang sama tetapi tidak terkomunikasikan satu dengan yang lain. itu konsennya sama, yang memperkuat masyarakat adat, mintanya Apa yang terjadi di Kalimantan, misalnya, atau di Tenggara Barat, atau Nusa Tenggara Timur, dan di Sulawesi, mintanya Padahal mereka punya konsen yang sama, dan mereka juga dalam hal tertentu juga memproduksi film yang sama. Gitu. Tapi tidak apa ya uh, ini problemnya seakan-akan terisolasi uh, satu uh, dengan yang lain jadi uh, tapi betul bahwa harus diakui uh, NGO juga uh, ikut uh, mendorong juga ya karena kalau kita lihat uh, riset saya juga melihat kan bagaimana film dokumenter ini juga sebagai katalis perubahan sosial jadi dia uh, sangat dekat sebenarnya hmm. dengan apa concern atau apa yang dilakukan oleh NGO dari dari filmnya itu sendiri ya sudah terwatak. Uh, ada upaya-upaya untuk melakukan perubahan sosial. Jadi, uh, itu ketemu visi, itu ketemu, dan nah, tentu saja gini. Ini juga uh, persoalan, ada juga yang NGO yang mencoba uh, membuat sendiri filmnya, gitu ya. Mereka sebenarnya mungkin tidak punya latar uh, membuat film, gitu. Jadi, uh, ya, kualitas filmnya tentu saja menjadi kurang, kurang bagus, gitu. Tapi ada juga NGO yang mau berkolaborasi gitu dengan mereka-mereka mereka yang selama ini sudah aktif uh, membuat film. Saya Ada satu kenal ya, uh, ini Dimawan Hatta yang dulu uh, banyak membuat film fiksi ya. Sekarang dia aktif dan saya juga beberapa sering diajak uh, uh, berdiskusi itu dia membuat uh, apa, sinema uh, tumbuh atau sinema rakyat gitu. Jadi dia mulai bisa dari pesantren gitu, uh, membuat itu film-film workshop. Kemudian dari mereka membuat film terus kemudian dapat apa ada dapat bantuan pendanaan dari apa, NGO besar gitu membuat filmnya itu yang menarik adalah modus produksinya itu juga melibatkan mereka bahkan mereka yang menulis ceritanya jadi hanya fasilitator ya fungsinya karena film itu kemudian seperti itu kemudian yang lain juga tadi di di si, pertanyaan dari Mbak eh, tadi yang belum saja itu tentang bagaimana mendistribusikan, <laughs> <laughs> nah, it, it, itu itu problem betul. Jadi, serius ya? Jadi, eh, sebenarnya film, kalau jadi bagus seperti apa? Kalau nggak ada yang nonton ya, sebenarnya agak useless. gitu. Karena itu juga yang perlu dipikirkan. Cuma ada beberapa, ya. Kalau yang tradisional ini, kita ngomong dokumenter, ya. Satu itu biasanya institusi-institusi pendidikan, ya. Itu membutuhkan film itu, baik untuk kepentingan pengajaran atau kepentingan koleksi perpustakaan. Gitu. Museum itu juga beberapa, ya. Atau mungkin galeri juga, ya. Galeri seni itu, kalau misalnya itu berkaitan dengan dokumenter yang kaitannya dengan kesenian, gitu. Itu juga kira-kira yang bisa yang yang menjadi challenging ini adalah stasiun televisi. Tapi sekarang saya melihat agak lumayan ya TVRI ini kayaknya lebih terbuka ya. <gifat> untuk muka-muka bukan hanya film pendek fiksi atau film fiksi ya, tapi dokumenter itu dan bukan hanya film tentang rekam pandemi ya. Kalau lebih dibuka lagi kemungkinan itu itu akan sangat menarik ya. Kalau suka nggak suka TVRI itu paling punya penetrasi luar biasa sampai ke daerah-daerah. Jadi kalau sampai diputar di TVRI itu menurut saya juga akan uh, lumayan juga ya impact -nya. Dan uh, apalagi kalau uh, stasiun televisi uh, itu mau me memberi ruang ini ya. Sa Tapi saya yakin kok ke depan kebutuhan ini akan terjadi belum lagi uh, ini ya OTT. Ya. Uh, ya. Open the top sendiri ya itu sudah mulai ya kan uh, Netflix apa ya pokoknya beberapa uh, view itu juga mulai view mulai dengan film-film pendek, ya, fiksi, meskipun, tapi bukan tidak mungkin, eh, dokumenter itu juga, eh, sangat mungkin, ya, bisa. Sekarang yang paling sedikit masuk akal kemungkinan untuk distribusi itu atau eksibisi sekaligus itu di OTT, ya. Kalau bioskop, banyak problemnya sih, ada masih, eh, tapi kalau OTT ini relatif yang paling, karena yang dilayani oleh OTT ini atau... eh. Ya, pelantar digital nama lainnya juga itu sebuah apa bisa dikatakan niche audien. itu jadi hmm. audiens spesifik ya, yang khusus dan mereka mungkin sukanya hanya dokumenter mereka nggak suka fiksi itu sangat mungkin ada audien-audien semacam ini yang ini kalau di bioskop susah ya audiensnya itu terlalu apa uh, apa umum gitu campur gitu antara yang suka nonton film hobinya nonton film yang nonton film ya daripada capek kita keliling mau yuk nonton aja gitu yang motifnya mah nggak pengen nonton film gitu daripada pulang awal gitu. jadi sama sekali ada ya, urusan filmnya bagus filmnya jelek film apa nggak penting penting ya masuk aja ke bioskop itu apalagi yang pacaran itu kan nggak penting filmnya e, berduaan gitu nah ott ini yang paling e, masuk akal untuk atau panjang ini yang juga di apa kemukakan waktu saya ngobrol-ngobrol di partneter dengan pak itu jadi ott yang paling hmm. sangat mungkin untuk uh, menjadi apa windows gitu ya untuk eksepsi maupun juga uh, ini meskipun juga bukan tidak ada masalah ya di uh, apa uh, ott ini juga ya mesti isunya tentang pembacaan bagaimana persoalan apa keamanan security tapi pasti secara teknologi mereka sudah dilengkapi ini ya tapi uh, ini yang paling mungkin karena uh, ya kita tahu mereka punya niche audiens yang spesifik ya. jadi uh, beda dengan bioskop yang umum. Nah, ini kalau kita kan kayak kalau ngomongin distribusi hmm. ini kan seperti kayak antara distribusi produksi seperti telur dan ayam gitu kita ya, nggak tahu ya. yang duluan ya. Kita bisa <laughs> bilang bahwa oh iya nih bisa nih kita buat uh, dikurasi dan sebagainya. betul. betul, ya, betul. apakah memang uh, seperti apa yang bagaimana gitu kan bentuk dokumenter yang kira-kira bisa pakai OTT, kira-kira bisa masuk bioskop, kira-kira bisa masuk TVRI, misalnya gitu kan? Ini pasti kan ada kriterianya masing-masing ya. Nah di sini ada kebetulan ada dua penanya yang ngomong, yang bertanya tentang bentuk nih, ya, supaya <tuk> <tuk> jawab karena waktunya <tuk> uh, udah menjelang akhir. 5 menit? <tuk> 10 menit ya. ya? Aku bacain dulu aja nih ya. Mana <tuk> ya, yang lebih ya. urgent? Ya mana lebih urgent antara mendorong tema-tema yang masih perlu digali atau bentuk-bentuk uh -huh. baru? Apakah ketika dengan tema kuat tapi dengan bentuk tradisional oke okay aja sebenarnya? Atau memang idealnya dua sisi itu membaur dalam sebuah karya dokumenter? Nah pertanyaan kedua yang terkait dengan itu terkait dengan bentuk ini lebih ke animasi ya dokumenter uh -huh. animasi. Yeah. Apakah itu nggak mengurangi kesan realitas dan fakta? terhadap penonton, hmm. gitu. Ini Dodo dua yang ngomongin bentuk nih dokumenter. Hmm. Nah, e, kenapa aku tanya ini? Karena ini terkait dengan tadi Mas Budi bilang, ya memang mungkin aja gitu, tapi ya itu tadi kita kan harus paham juga bentuk yang seperti apa, tepat di mana gitu kan. Jadi hmm. ini salah satu yang dipertanyakan, e, apakah memang tema-tema aja cukup untuk bisa masuk ke Netflix hmm. gitu atau bentuk itu lebih penting gitu mungkin ini sesuatu yang bisa didiskusikan ya lebih jauh lagi atau dipertanyakan oke okay. ya yeah. <laughs> kalau jawaban amannya itu selalu jawaban dua-duanya itu jawaban paling aman <laughs> jadi uh, apa uh, <clears throat> ya yeah, tentu saja satu yang yang apa membuat kita optimis tentang dokumenter di Indonesia itu Indonesia itu tidak habis dengan tema temanya banyak banget ya mulai mau dari lingkungan korupsi kekerasan di masa lalu hak asasi manusia perempuan perjuangan perempuan uh, banyak banget kita ini nggak habis habis ya banyak masalah soalnya ya di sini oh, banyak masalah banget <laughs> jadi banyak yang bisa dijadikan film dokumenter <laughs> jadi sebenarnya sangat banyak Gitu. Jadi secara material kita itu jangan pesimis ya ini kalau ada pembuat film dokumenter yang <laughs> apa ikut di dalam webinar ini ya atau dalam public lecture ini. Jadi jangan pernah khawatir apa ya yang mau dilemat oh enggak oh, banyak banget terjadi. Nah, tentang bentuk itu kan kadang, kadang juga memberi kesegaran ya. Ketika kita lihat sesuatu yang apa pendekatan-pendekatan baru itu kan orang menjadi apa ya tidak uh, monoton ya kayak ketika misalnya ketika the act of killing gitu kan selain bahwa secara konten itu uh, baru ya perspektifnya ya membalik perspektif dari pelaku dari korban kemudian ini kita tahu pelaku tetapi cara menggarap uh, filmnya itu sendiri kan juga uh, unik ya karena kombinasi pelaku itu jadi ada apa ya meta film ya ada film di dalam film uh, itu sendiri ya di dalam uh, misalnya di act of killing gitu kita cerita ada cerita seperti itu jadi saya kira sangat sadar bahwa dia tidak sekedar menginterview orang atau apa itu mungkin ya agak memesankan. ya pelakunya harus interview seperti itu ya talking head dokumenter itu kan yang paling gini kan maka kemudian sekarang kan tumbuh juga apa itu yang disebut dengan kreatif dokumenter gitu yang kalau kita nonton itu kita kayak nonton film fiksi padahal itu dokumenter anak ada dramanya, ada karakternya, nah. ya kan. Ya, ya. Kemudian saya kira kreatif dokumenter ini kalau mau dikatakan kira apa ya yang pas dengan itu karena orang lebih banyak terekspos dengan ini kan, film-film cerita ya, film-film fiksi -film lah kira-kira gitu. Nah ketika dokumenter ini mampu, tentu saja tanpa harus mengorbankan tadi prinsip apa bahwa itu harus faktualitas ya, bukan di dramatisasi. Ya. Tetapi bukan tidak mungkin itu bisa disusun menjadi sebuah narasi yang menarik ya ada mungkin karakter kalau bisa dikatakan ya antagonis protagonisnya itu kan bisa aja apa konfliknya misalnya yang muncul di dokumenter itu ya dari sisi itu kemudian struktur narasinya itu ya kayak drama ya ada ada masalah ini kemudian seperti apa masalah itu berkembang kemudian mengalami komplikasi dan seterusnya itu kita seperti menonton fiksi sebenarnya tapi itu dokumenter sebenarnya nah itu menurut saya yang jadi kalau jawab tadi ya kalau saya dua-duanya <gifat> itu jawaban paling aman tapi bahwa pencarian bentuk itu juga memberikan kesegaran apalagi kalau misalnya secara kreatif ya dokumenter itu bisa di apa, dari sisi Presentasi atau narasinya itu akan memudahkan orang yang selama ini tidak familiar dengan dokumenter biasanya nyatanya fiksi. ketika lihat ini, ini sebenarnya dokumenter tapi ya, ya punya apa struktur yang kayak fiksi. Sebenarnya ini bolak-balik ya film fiksi itu juga banyak yang mencuri, mencuri, ya, mencuri gaya dokumenter ya dengan handheld -hand kamera, iya kan kameranya puyang-puyang kemudian nggak terlalu apa apa fokus gitu kan memberi efek-efek seperti itu kan kayak apa uh, apa uh, apa itu yang film uh, dulu ada Blair Witch Project kemudian yeah. ada, ada apa uh, apa yang merekam di ini sih saya lupa film-film <laughs> horror gitu ya nah yeah. film horror banyak mencuri gaya dokumenter ini yeah. uh, kemudian uh, tadi uh, dokumenter animasi ya ini yeah. Ini ketika muncul dulu dari perdebatan itu esensi dokumenter itu apa sih satu pertama eh, ada klaim eh, atau mereka didasarkan pada faktualitas. apa yang mereka eh, kemukakan di dokumenter itu ada sesuatu yang berbasiskan fakta satu yang kedua adalah eh, beberapa eh, dokumenter atau dokumenter itu me, apa ya, memilih eh, kalau kita bisa dalam estetikanya itu realisme itu pendekatannya dia realis Kenapa kemudian animasi muncul di, di di sini Karena ada beberapa hal. Misalnya kalau mau menggambarkan orang yang bipolar, menggambarkan orang yang apa punya kepribadian ganda atau apa ya dan seterusnya itu kalau digambarkan secara visual dokumenter itu kan susah banget ya. Kalau fiksi mungkin bisa ya. Kalau dokumenter yang live action gitu loh, rekaman masa ya. akan di long shot lama orang bingung kepalanya matanya berputar-putar tapi kalau animasi bisa kekacauan-kekacauan pikiran itu bisa visualisasikan ini yang luar biasa dari animasi itu dia bisa me apa ya, menjangkau imajinasi dan meskipun ini bukan fiksi ya itu pikiran-pikiran ya. dari itu jadi eh, sangat eh, mungkin tapi kemudian pertanyaannya saya juga menggali ya kenapa kok nggak banyak animasi? Saya baru tahu ternyata memproduksi animasi dokumenter itu tidak murah karena untuk durasi berapa itu renderingnya dan segala macam itu oh, ternyata lebih mahal daripada apa dokumenter yang live action yang kita rekam karena kok mahal banget ya untuk bisa tadi belum harus apa animatornya harus menggambar berapa banyak dan kemudian untuk rendering supaya bisa apa gambarnya bisa bergerak dan segala macam pewarnaan coloring ternyata tidak lebih sederhana kalau jadi kelihatannya sederhana ya tapi ternyata tidak ya filmnya Iskia itu ternyata katanya juga dia ya, habis banyak sampai keluarkan sendiri ya yang kosong itu misalnya yang saya baca dari interview di media ternyata tidak murah juga ternyata Oke ini uh, sepertinya waktunya sudah habis ya <laughs> sudah di penghujung penghujung ya kurang uh, ya kira-kira oh ya kurang sedikit lagi aja. Kurang mungkin sedikit. ini saya bisa sedikit menegaskan aja. Mm -hmm. Mungkin Mas Budi bisa menambahkan aja. Misalnya kayak mm -hmm. sekarang ini dengan adanya asosiasi profesi seperti uh, asosiasi dokumentaris Nusantara ini kan mereka sudah mm -hmm. mulai buat sertifikasi dan sebagainya. Sementara kita tahu bahwa dulu dulu awal-awalnya mm -hmm. dokumenter itu bisa tumbuh karena keorganikannya itu gitu loh. Jadi ini mungkin sesuatu yang Menarik apakah dengan adanya sesuatu yang lebih formal itu membantu atau justru uh, mungkin ada hal-hal yang nanti akan redup gitu ya. Sementara tadinya itu berapi-api gitu karena sifatnya sangat bagai rumput liar yang tumbuh di mana-mana bisa gitu. Sementara sekarang harus sertifikasi dan sebagainya di masa depan akan seperti itu kan dengan adanya profesi ini gitu. Ya ini mungkin sesuatu yang bisa dibicarakan ya lebih jauh dan tidak di forum ini udah habis waktunya. Tapi, tapi biasanya yang sertifikasi paling kalau di dokumenter konon katanya ketika dilakukan yang paling banyak malah pembuat film dokumenter. Ini menurut penuturan Mas Tony ah, okay. ya. Nah, iya. Ketimbang film fiksi ternyata yang lebih antusias karena sertifikasi itu juga persoalan apa peningkatan kompetensi atau kemampuannya, Kita bisa lihat dari ya, sisi itu juga nanti saya setuju juga, dan ini jadi formalitas baru gitu. Yang susah disertifikasi, kayaknya para dai ini. Kalau dai, kayaknya pada menolak disertifikasi. <laughs> <laughs> kalau pembuat film, kayaknya masih mereka masih oke okay, ya. <laughs> Seneng malah. Seneng ya dapat selembar ini ya. Iya kan, ya. karena kalau kerjasama dengan luar, mereka akan ditanya itu sih. Iya, oke. Okay, ini uh, karena sudah selesai sesi uh, presentasi dan tanya jawabnya, mungkin saya akan menyimpulkan ya, sedikit. Ya. Saya ya. senang ngomong, Asik, nih soalnya, seneng, ya? Aku seneng banget ini Apa topik dokumenter. Ini menarik, ya. Jadi, uh, mungkin saya bisa menyimpulkan, uh, memang selalu akan ada selalu tantangan dalam uh, dokumenter di Indonesia, terutama hmm. karena keberagamannya, kekayaannya. Betul. Kemudian, Betul. juga bahwa kita tahu. Uh, Pengarsipannya lebih susah lagi, menemukannya aja udah susah, apalagi mengarsipannya gitu ya. Nah, sementara ini di Indonesia ini kita terbantu dengan adanya komunitas-komunitas uh, hmm. film yang memang uh, mencoba fokus atau spesialisasinya adalah dokumenter. Nah, uh, untuk bisa mengetahui uh, atau menyembatani antara... Film-film dokumenter yang dihasilkan oleh para pembuat film di komunitas film ini adalah adanya event-event festival film, karena mereka selalu ada setiap tahun, kemudian memberikan penghargaan-penghargaan yang mungkin bisa membantu perjalanan pembuat film. Dan dalam diskusi kita juga, ini kita juga membicarakan bagaimana. Sebenarnya monetisasi dokumenter itu uh -uh. sudah mulai terbuka ya jalannya dengan adanya uh -uh. YouTube dan kita sudah tahu bahwa misalnya Seksi Killer sudah ditonton oleh jutaan penonton gitu ya. Uh -uh. Uh, jadi sebenarnya uh, banyak sekali strategi yang bisa diambil oleh pembuat film atau dokumentas film yang bergerak di produksi film dokumenter uh, tidak hanya memanfaatkan platform yang sudah ada tapi misalnya Bekerja sama dengan NGO misalnya ya, hmm. yang memang punya jangkauan, jejaring yang lebih luas dan sumber daya dana yang mungkin lebih besar, yang bisa memungkinkan terjadinya pemerataan atau apa ya istilahnya, jadi bahwa setiap pelosok di Indonesia ini bisa aja tercover gitu ya oh. dengan adanya NGO ini gitu kan. Hmm. Nah. Kemudian tadi kita juga bahas bahwa OTT itu sendiri bisa menjadi pilihan ternyata karena eh, apa saat ini plat, platform, platformnya sudah ada dengan adanya pandemi ini semua harus beralih online tiba-tiba hmm. OTT itu menjadi sesuatu yang tidak hanya tadinya awalnya seperti primadona baru tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan gitu ya, ya. jadi mungkin ini menjadi pilihan dan bahwa bentuk-bentuk dokumenter yang mau tradisional ke mau dia secara uh, visual atau secara apa bentuk itu oke okay, gitu ya tetap memang uh, yang penting apa narasi yang ingin disampaikan dan kreatif uh, dokumenter itu bisa menjadi jawaban yang uh, mungkin kita bisa menonton dokumenter tidak lagi dalam konteks dokumenter tradisional talking head dan sebagainya tapi mm. seperti menonton sebuah film yang menarik uh, penuh mm dengan kejutan ya seperti film fiksi gitu ya hmm. dan bahkan jangan dilupakan adanya dokumenter animasi ini juga menjadi salah satu pilihan yang menarik terutama untuk menggambarkan sesuatu yang sifatnya abstrak atau mungkin eh, tidak ditemukan arsip visualnya sehingga audio aja yang ada nah kita hmm. imajinasikan dalam animasi gitu dan yang paling penting memang tema itu sesuatu yang tidak ada habisnya Ya apalagi di Indonesia ya lihat aja uh, media online buka aja tuh ya judul-judulnya aja udah bisa jadi film sendiri tuh gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya uh, tantangannya bukan di tema, bukan di uh, bentuk, tapi mungkin lebih ke yaitu tadi bagaimana pengarsipan, bagaimana kita bisa mengakses dan belajar dari dokumenter yang pernah dibuat, bagaimana kita bisa menonton yang baru ya lebih ke sana gitu tantangan dari eh lanskap kontemporer film dokumenter di Indonesia. Seperti itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan seru kita malam ini. mungkin sampai yang time kipernya Anggi lupa eh lupa waktu ya. habis. Mungkin saya bisa kembalikan lagi kepada Anggi sebagai panitia. Terima kasih Mas okay. Budi. terima, ya, terima kasih, banyak. kasih juga uh, Mbak Lulu Iya, terima kasih Mbak Lulu. Juga terima anji. kasih Mas Budi. Beneran, saya tadi tersirep maksudnya, hah, ini udah jam berapa gitu ya. <laughs> saya sambil sambil mendengarkan sambil manggut-manggut manggut-manggut manggut. manggut, manggut, manggut. <laughs> terima kasih banyak Mas Budi waktunya. Sampai saya juga... doakan sesi ini menjadi apa ya, harusnya Amin. memperkaya dan mempercepat proses ya. ini. Kita tidak Luku. sabar. <laughs> kita tidak sabar menunggu bukunya gitu ya. Mungkin bisa di launching yeah, yeah. segera gitu. Mbak Lulu mm -hmm. juga terima kasih banyak uh, mm -hmm. apa insight sangat sangat membantu uh, buat mm -hmm. kami juga memperkaya wacana kami lah gitu kira-kira. Terima kasih mm -hmm. Mbak uh, Mada, terima kasih uh, Mbak Yanda yang sudah membantu kita di sign language interpreter dan uh, sesi diskusi ini Public lecture yang sangat bermanfaat ya kalau buat saya pribadi gitu dan tadi juga mungkin beberapa audiens yang sudah uh, hangat sekali kita bahas. Sepertinya kayak nggak cukup gitu ngobrol kita dua jam ini. Dan uh, kita bakal masih ada lagi sesi-sesi seperti ini, sesi dok-talk yang lain dari website ffd.or.id untuk mengetahui segala macam uh, program-program yang lainnya sampai 14 Desember nanti. Kalau tadi sempat dibahas tentang pengarsipan dan juga tentang platform daring ya untuk e, monetisasi e, film dokumenter, kebetulan nih kebetulan banget nih dua hari lagi tanggal 6 kita bakal ada diskusi tentang ini tentang e, platform daring dan disrupsi di era yang sekarang ini gitu. Jadi kita tunggu registrasinya teman-teman di website ffd.or.id. Di situ kita bisa bakal ngobrolin banyak banget polemik polemik benefit gitu ya dari platform daring ini. Terus juga tanggal dua hari berikutnya tanggal 8 Desember itu juga bakal ada diskusi tentang arsip pengarsipan karena betul tadi yang Mas Budi bilang, FFD sudah mengarsipkan program-programnya ya dari tahun 2002 yang karena FFD sudah berada, sudah ada dari tahun 2002 sudah mulai mengarsipkan dan kita mulai memperkenalkan arsip ini ke publik gitu. Jadi sebenarnya terkait akses tadi salah satunya ini kok saya malah jadi ikut diskusi ya salah satunya aksesnya bisa didapatkan di FFD begitu. Nah um, jangan lupa juga untuk mengikuti sesi Doc Talk besok ya platform daring dan disrupsi tontonan 6 Desember di jam yang sama dengan mendaftar di ffd.or.id juga saya dapat pesan-pesan yang sangat penting kalau ketinggalan sesi-sesi doktok yang lain uh, kemarin ya dari hari-hari sebelumnya rangkaian produksi dokumenter kemudian co-production documentary uh, itu bisa sudah diakses di website ffd.or.id tinggal bisa nonton di situ gitu. Kira-kira itu aja teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir, terima kasih untuk kita semua. Sampai ketemu, selamat malam dan terima kasih.